Pada tahap ini, 6 kontestan akan bermain berdua. Estafet dengan kecepatan maksimal sangat dibutuhkan. Seberapa berani mereka memegang belut dan memindahkan usus sapi. Kontestan memasuki ruangan dalam keadaan gelap total. Mereka harus mengalahkan ketakutan mereka terhadap benda yang harus dipindahkan. Yang paling lama memindahkan akan tereliminasi. Waktu awal main pertama kali, teman saya itu namanya Mercy. Dia super gokil, dia juga bikin sempet drop saya. Mampus. Mbak Mercy nih. Mbak Mercy nih. Oh, ini Apose nih. Apose. Ini kemana nih? Apose. Kokoh. Aduh, ya Allah mas, saya nggak kelihatan bener, sumpah. Ya Allah. Iyalah gelap. Hello. Oke. Oh, apa ini? Aduh, apa ini? Coy, ini apa nih coy? Aduh, saya tidak tahu nih. Coba saya bisa lihat ekspresinya Rian. Oke mbak, berani aja mbak. Karena dia fobia terhadap hewan yang menggelikan, hewan melata. Salah dia ada di sini ya. Karena kita banyak melibatkan hewan. Iya, dia nggak tahu. Coba. Kalau tahu mungkin dia berubah pikiran. Di dalam itu, dia bikin drop aku. Dia teriak dan dia menangis histeris. Gimana aku nggak histeris juga ya bu? Stop dong, jangan ngomong gitu. Enggak ngomong gitu gue. Gue diem 1000 bahasa. Diem 1000 bahasa gue. Ya Robby, astagfirullah. Allahu Akbar. Mana? Kondor. Ya. Kondor. Apa sih, Nang? Udah cepetan. Kondor. Aduh, mati aku tuh kan nabrak. Aku mau ngebocorin dulu. Untuk pemirsa yang ada di rumah ini, sekarang kita lagi ada di ruangan khusus buat Silent Shock yang memberikan komentar kepada mereka. Dan di sini tuh banyak sekali dan mereka yang ada di sini ikutan ketawa dan tegang. Ya. Jadi bukan hanya yang ada di rumah aja. Ya. Ya Allah, gue serempak bener deh. Mas. Ini hidup loh mas. Gili. Sarah. Gak mau ah. Mas, ini apa sih mas? Mas. Mas, kok gede banget sih mas? Gede banget beneran, gue gak bohong, gak mungkin dong tangan gue ngambil. Ambil yang kecil, jangan yang gede ya. Ini gede, beneran gue gak bohong, ini gede. Ini gimana nih, yang angkat gede ini nih mas? Allahu Akbar. Nggak tahu deh gue apa deh, bodo amat deh. Mana nih? Kok nggak ada balok? Sini. Mana nih? Sini. Ini kelinci kayaknya. Nggak apa-apa. Gue juga takut tadinya. Udahlah, bawa aja. Ada. Ntar kita potong, bikin sate. Bikin sate. Wah, parah nih orang. Taunya bukan kelinci gue. Akhirnya ya, sudah lah ya. Alhamdulillah babak satu kelewat. Set gelap banget. Takut.
pertama gue ambil itu benda mati kayaknya, benda mati tapi menjijikan. Kita tuh jadinya kayak kesannya punya imajinasi sendiri. Nah, yang gue imajinasiin itu kayak organ tubuh apa gitu yang... Ini kayaknya lengkong-lengkong deh. Mana sih? Lo di mana sih? Ini nih, cepetan! Cepetan! Nih, suara gua nih. Eh, buset! Sebetulnya jengkel juga sih sama Tia. Soalnya lebay juga, cerewet-cerewet. Malah santai-santai, sementara harus cepet kan. Udah. Kuali tiga dan keempat, ya, dia berhasil. Dan sekarang dia kuali yang pertama, dia akan ambil barang yang pertama kita lihat reaksinya. Ah, ayo, gue di sini. Apaan sih, apaan sih? Aduh, apaan nih? Ih. Ya, ntar, ada nggak? Mana? Udah ambil aja. Udah ambil, cepet, cepet. Mana? Nih, iya nih gue, mana, mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar. Udah ya cepet. Tunggu, tunggu, slow, slow. Tunggu, sabar lah. Slowin. Gak tahu berair, ular. Gak banget. Ah, apa? Ah. Udah apa sih? Cekek aja itu apa sih? Gede enggak sih? Oke. Gua enggak tahu ini belut. Ih, ini belut. Hah? Cepat. Mana? Tunggu nih. Wah. Tuh. Ih, belut. Iya, jatuh. Jatuh udah cepetan lu. Jatuh belutnya. Keduanya ini aku gagal, tuh belut tadi tuh jatuh, padahal belut itu udah dipegang. Ih, belum nyampe ke tangan, udah jatuh. Jadi akhirnya saya kan nyari-nyari tuh belut. Waduh, 100% benar-benar gelap gulita ini. Ternyata saya salah masukin juga gitu kan. Wan, apaan? Itu apaan? Wah, apaan? Lompat loh. Wih, cepetan. Burung mati. Hey. Mana Wan? Mana Wan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.